Sobat, pagi ini kita sedang berada di proyek Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 yang berada di sisi barat dari overpass Hoperindo 1 yang sedang dalam proses pembangunan. Dan ini adalah situasi terkini yang kita rekam pagi ini sekitar pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Terlihat di tepi dari main road ini di sisi selatan sedang ada pembangunan retaining wall, dan di sisi tepi utara sedang ada crane sedang memindahkan alat pemasang CCSP, beton CCSP di tepi utara dari main road. Dan tampak di bawah ini di sisi selatan sudah dilakukan LC ya, cor lantai kerja. Dan di sisi overpass Hoperindo sedang ada pengerjaan juga, tampaknya sedang menambahkan material di permukaan dari overpass Hoperindo 1. Cukup sibuk pengerjaan di lokasi ini pagi ini. Beberapa alat berat juga sudah mulai beraktivitas dan cukup banyak personel yang melakukan pekerjaan di lokasi ini. Ada yang memindahkan beton, ada juga yang sedang memasang beton untuk retaining, dan juga ada yang memasang material di permukaan overpass Hoperindo 1. Dan tampak di sisi utara ini dinding tanah masih ditutup, ada yang ditutup dengan terpal warna biru. Dan tampak ini crane sedang memindahkan alat untuk pemasang CCSP ya, tampaknya akan dipindahkan untuk memasang di sisi kiri tadi. Saya sekarang sudah bergeser ke arah barat, tampak ini pengecoran rigid sudah dilakukan ya di jalur A di sisi tengah, dan ke arah barat itu adalah ke areal Bukaka yang sepenuhnya sudah dicor ya, tampaknya di sana di rigid semua sudah. Tinggal nyambung ke sisi timur ini, di lokasi di bawah tempat saya merekam ini. Tampak juga alat Virgin SP64, alat paver. Dan ini sudah dicor ya, di sisi jalur B juga. Dan jalur A di sisi utaranya juga sudah dicor di bagian tengahnya. Tinggal menyisakan di tepi utara saja. Dan satu crane lagi tampaknya mengangkat material juga, tampaknya beton yang diangkat. Ada dua crane, dan yang mengangkat alat pemasang CCSP tampaknya sudah sampai di tepi pinggiran main road ya. Nah, ini yang berwarna hitam, ini adalah alat untuk memasang beton CCSP tampaknya, kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon untuk dikoreksi. Tampaknya di lokasi ini sedang dikebut ya pengerjaannya. Memang lokasi ini masih cukup banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sekitar jarak 800 meter ya lokasi ini yang masih sedang dalam pengerjaan dan sedang dikebut. Semoga saja bisa tercapai targetnya. Dan tampaknya ini crane satu yang membawa material nih, batangan beton tampaknya ya, terlihatnya. Nah, ini akan menurunkan. Nah, ini crane yang sedang mengangkut material ya. Ini akan menurunkan beton apa? Tampaknya beton yang diturunkan ya. Kita kurang jelas ya. Dan tampak di bawah itu sudah dilakukan rigid. Dan terlihat batas rigid ya di sisi tengah. Tampak juga beton CCSP diletakkan di tengah dari main road, tinggal dipasang ya. Dan ini adalah batas rigid, masih belum dilanjutkan ke arah timur. Nah, ini adalah batas rigid pengecoran yang dilakukan di sisi barat. Nah, ini hingga ke arah areal Bukaka ya. Tampak juga di tengah juga sudah dipasang pembatas. Terlihat beton CCSP
tampaknya di sini akan dipasang ya, atau ditancapkan beton CCSP ini di sisi utara dari main road. Ini adalah retaining wall ya, yang sudah selesai dibangun, sudah dicor juga. Ini retaining wall di sisi barat lagi, saya bergeser. Baiklah sobat, dari Kampung Cikerwis, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, kita akhiri konten kali ini. Dan kita doakan semoga proyek ini lekas rampung ya sobat, supaya bisa dimanfaatkan. Dan kita doakan juga para pekerja yang sedang melakukan atau mengerjakan proyek ini selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sobat, terima kasih sudah menonton.